Assalamualaikum. Oke, pada kali ini saya akan membuat satu tutorial video bagaimana cara membuat pengisian modal di aplikasi HelloGoLive. Oke, kita langsung siap masuk ke account kita. Dan di sini kita boleh klik bagian reload. Oke, setelah kita klik bagian reload, kita akan diantar ke langkah seterusnya. Dan di sini kita boleh membuat pilihan penambahan nilai sama ada 10 ringgit hingga nilai yang lagi besar. Dan di sini ada dua jenis pembayaran, sama ada menggunakan Go Credit daripada poin daripada Hello Telco kita ataupun menggunakan online bank in. Oke, jadi di sini saya akan lebih memilih kepada online bank in. Saya pilih online bank in dan langkah seterusnya pembayaran ada tiga lagi di sini. Kita boleh membuat pemilihan sama ada menggunakan card Mastercard ataupun digital wallet ataupun online bank in. Jadi saya pilih lebih kepada online bank in. Jadi saya klik dan di sini kita bolehlah pilih bank online yang kita gunakan. Oke, ada bermacam-macam jenis bank dan saya lebih kepada Maybank to you. Setelah itu kita akan masukkan nama penuh dan nomor telepon. Oke. Untuk pengesahan seterusnya, dan sekiranya sudah selesai mengisi, kita periksa semula dan kita klik bagian Go Payment. Lalu kita tunggu hingga proses seterusnya dan kita akan dimasukkan ke bagian pembayaran bank online dan kita lengkapkanlah sehingga selesai pembayaran tersebut. Oke, dan kita return ke account semula sekiranya sudah berjaya membuat pembayaran, dan kita tunggu. Oke. Oke, pembayaran telah berjaya. Oke, dan kita klik done. Oke, di sini dia telah masuk sebanyak 100 ringgit lah hasil pembayaran kita tadi. Jadi saya berharap Anda paham dengan video ini. Sekiranya Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment and subscribe untuk saya membuat video-video lain lagi. Dan sekiranya Anda kurang paham dengan video ini, bolehlah membuat soalan di ruangan komen dan saya akan coba untuk menjawabnya. Jadi saya ingin mengucapkan assalamualaikum dan terima kasih.